hadir dalam kancah sejarah Republik Indonesia pada tahun 1222 sekitar abad ke-13. Ken Arok itu merupakan raja pertama yang menguasai Tumapel dengan mengkudeta pemimpin Tumapel ya, yaitu Tunggulan Untung. Bicara Ken Arok, kenapa disebutnya Ken Arok? Karena kerajaan Singosari, kemudian ini ada kompetensi dasar menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat pemerintah dan budaya pada masa kerajaan Hindu dan Buddha. Lalu ada indikatornya atau tujuan pembelajaran. Tetap kerajaan Singosari sudah dapat menjelaskan kepemimpinan raja, nanti ada pesan moral, ini peta konsepnya. Ini ada peta wilayah kekuasaan kerajaan Singosari. Ini awal mula kerajaan Singosari. Cukup ini, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah saya mempelajari sejarah dalam materi Kerajaan Kutai dengan menggunakan Game Master Video, saya lebih semangat dan lebih memahami apa itu sejarah Kerajaan Kutai. Jas Merah, jangan pernah melupakan sejarah. Saya mempelajari Kerajaan Sriwijaya melalui video Ken Master. Saya lebih mudah untuk memahami dan mempelajari sejarah Kerajaan Sriwijaya.